lang Quran Allah Taala nepegah bi abdih. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang kana bali Allah Taala ba tengah malam. Tawana banyak. An ba bi abdihi. Nyen banyan walaupun takkan bi abdih nyo bi nyo raya masalah ku, artinya banyak makna yang terkandung di dalamnya. Cuman ketanya malamnya ingin mengambil hikmah kenapa bisa terjadi Isra dan Mi'raj dan apa yang akan Allah Ta'ala berikan, untuk apa Allah Ta'ala mengisrak Mi'rajkan Nabi Muhammad, apa yang Allah Ta'ala rahsiakan di dalamnya, dan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya, dan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui dirinya, dan hikmah daripada semuanya itu untuk siapa, dan faedahnya bagaimana. Mungkin enan menteng tak pegah membaca tepat, menyemupat jika mupat, tanya pegah Isra Mi'raj pahitanku, tanyakan ahli. Nya pegah Isra Mi'raj belum lengkap, hang kudong belum. Bagaan anda tahu Isra dan Mi'rajnya perjalanan yang hana lumrah, perjalanan rahasia yang diberi oleh Allah, terjadi kehendak Allah nunjuk kepada orang yang disayang oleh Allah. Maka untuk orang yang disayang oleh Allah, apa yang tidak bisa kalau Allah telah mengkehendaki? Masalah Isra Mi'raj geuyeum iman ta kan? Tanyo geuyeum iman Isra Mi'rajnya na han geubi bantah. Akui yang bahwa kejadian itu benar ada dan Nabi Najah secara sehat wal afiat ruh dan jasad sekalian berjalan bukan dalam alam mimpi. Walaupun nah pendapat-pendapat yang kepegah yang jakkan tubuh yang jak roh Nabi ataupun Nabi rumah, tapi yang geme adalah alam arwah ruh Rasulullah yang geme li malaikat kon Nabi Najah secara nyata wajib dan iman getanyo urang ahli sunnah wal jamaah. Temam yang tanya pegah kiban cara kerja nyanduk cepat tengah malam gua golom bengah poh dua malam nutubit poh puat bengah ataupun subuh katruk nuwa etna neja dari Mekah ke Palestina nyan Mekah Palestina angku tajak ngan kenderaan handrok di urau Nabi neja malamnya hana urawahna hana tikan di urau di malam hanya beberapa jam dari Mekah Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa tembus langit ketujuh melewati Sidratul Muntaha sampai dengan makam yang dinamakan dengan Mustawa. Apa itu Mustawa? Alam yang ada tetapi dia itu tidak lagi berbenda, melewati dengan alam yang sangat jauh nerempok aja, nerempok wow kiban caranya aja, itulah mukjizat. Mukjizatnya haid tak gambar dengan akal pikiran kitanyo, tapi kitanyo geuyeum iman dan hana sukar bagi kitanyo untuk tanya-tanya. Mungkin temannya nyen menyatanya mungkin ragu-ragu teh, berarti iman kitanyo juga sedang dalam keraguan. Makanya hana geubi periksa payang-payang dat menyataya periksa kiban cara geja poh padu geja ngan puo geja hai geja ngempura duk naik peluang, cukup tiga naik peluang, maha ngekeun burak kibai leh buraknya, buraknya binatang, binatang kendaraan yang dicipta oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk berangkat Isra dan Mi'raj yang dipeluang jih begitu cepat, akhirnya dinamakan dengan burak. Buraknya bahasa Arab, bahasa Aceh adalah kilat, beli kilat katruk tempat mamnya duk naik peluang, hana thot ke, baik ke Muhammad naga pakai sabuk pengaman, naga pakai helm. Nyen pakan menancar aja, pakan dari Mekah ke Palestina ile, pakan hanjit dari Mekah langsung ke waktu puburaknya haji ipa menang langsung. Bupaya hiwe-hiwe ile, puna tekongan, puna nyong, puna jih. Nyen pertanyaan nyen, na urung tanya cuman pertanyaan ulo-ulo. Hanagi paritha tanya terukunan. Yang geyo, iman tagai, Isra dan Mi'raj itu ada. Pakan lagi nyen. Karena, dalam Al-Quran Allah Ta'ala nebegah.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiun basir. Itu bacaan yang ada dalam Al-Qur'an, bacaannya singkat tetapi maknanya luar biasa. Allah memulai ayat dengan kalimat subhana. Putra makna subhana, maha suci lah. Alladhi, alladhi yang dimaksud. Nyan alladhi nyan maksud ji, mayaka maurun dayah kepegai ti mausul. Yang dimaksud daripada mausul nyan adalah nama kepada nama Allah. Maklum. Maklum pemakaian kepada Allah, maha suci Allah. Asra bi abdihi, yang kana milik Allah Ta'ala. Asranya yang telah mengkehendaki, menjalankan, memberikan perjalanan, mengiradahkan untuk berjalan pada tengah malam. Gekhen asra, asra perjalanan malam. Bahkan menye dalam pemakaian asranya menyegekeun dengan asra lailam nyan ka tengah malam waktu. Berarti ka popo 12 waktu apo sapo 2 menan lah lebih-lebih kurang. Sebab jeum pihana yang jelas berjalan pada sepertiga malam. Asra bi abdihi. Lang Quran Allah Taala nepegah bi abdih. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam, maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah, yang kana bali Allah Taala ba tengah malam. Tawana banyak an ba bi abdihi nyen banyak, walaupun takkan bi abdih nyobi nyoraya masalah ku, artinya banyak makna yang terkandung di dalamnya. Pekan ketanya bi umurno logat Arabi, pekan ketanya bi umurno bahasa Arab, ataupun bi umurno bahasa kitab, bi uja udayah, bi uya mendagam, beruh tapatang makna Quran lagi mufum neo. Makna harfiahnya hal lengkap. Nyan bainan putra makna puba ta'diyah, puba sababiyah, macam-macam. Menyang getanyo tanya-tanya yang gemilih Allah Ta'ala tau Nabi keberangkat Isra dan Mi'raj dengan tau kejak dengan malaikat tau yuwa Allah ya Allah yuwa kajir iyam tauba Allah ya Allah yuwa tanya kenapa ya tanya ya Allah ba tanya kenapa ya pegah payang-payang dat. Makanya geken dengan subhana, bahkan geken dengan subhana itu mengisyarahkan jangan kamu berbicara tentang Allah yang kamu tidak paham, lebih baik diam. Subhana, maha suci Allah. Jadi bete uku-uku lekene hai mun tekeni tanda pikir stres tu kiban cara gu puja le Allah Taala ngon kudrah-kudrah nyan padumi peluang tho tiga peluang ngan pesawat kiban hi le kudrahnya nyan hai ma mutuah abe hakakai tu bin nyamong-nyamong tegelamna jawaban. Makanya geukeun subhana cukup. Akui saja Allah itu kuasa. Wadah geukeun subhana, bagi Allah tidak ada kekurangan. Lebih-lebih getup dengan ujung ayat. Innallahu innallahu wasami'ul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Apapun yang dibicarakan tentang hambanya, baik pembicaraan kepada Allah, Allah mendengar. Bro, pegah le urang kafe kepada Allah, Allah juga kedengar. Dan Allah memantau dengan jelas. Allah Ta'ala ni ikuti basira. Allah melihat dengan pandangan yang sebenarnya. Etna katruk Rasulullah dan putra pat gesinggah Allah Ta'ala ni depu. Artinya ke Nabi Ja'yo. Nabi nejak jalur guyoja oleh Allah. Menya jalur Allah Ta'ala kuluma. Malaikat Jibril tungan cukang dampingi. Burak tukang intak. Allah Ta'ala yang pegar jalan. Apa yang tidak bisa terjadi.